Dengan rasa hormat kami kepada senior kami, Bang Nurdin Halid, untuk menyatakan secara tertulis mundur dari jabatan beliau sebagai Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar karena sangat fatal. Beliau melanggar konstitusi dan sangat fatal sekali. Ini sangat fatal. Dan ini sangat membahayakan juga perilaku politik nanti akan berdampak di daerah.